Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak waj'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa'ulumis salihin wa'an ba'udil hukamai, dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang bijak, orang-orang bijak dari kalangan ulama. Samaratul ma'rifati thalathu khisal. Adapun buahnya ma'rifat yaitu tiga perkara. Al-haya'u minallahi ta'ala, malu dari Allah ta'ala. Apa? Malu itu apa sih? Kalau bahasa Arabnya itu al-inqibad. Merasa sesak kita kalau melakukan maksiat. Aduh, bagaimana ini malunya aku ya Allah. Merasa sempit kita ini kalau salah, itu malu. Seperti halnya Nabi Adam AS merasa dirinya salah, diturunkan ke dunia, itu tidak mengangkat wajahnya ke langit. Dalam beberapa riwayat itu sampai berpuluh-puluh tahun, ada yang mengatakan arba'ina sana. Jadi nunduk terus, merasa malu. Bukan berarti Nabi Adam itu beranggapan bahwa Allah ada di atas langit atau di atas, tidak. Tapi karena pangkat Allah itu ulu, tinggi, maka tidak mengangkat beliau itu ke atas. Wajahnya tidak pernah diangkat ke atas sampai berpuluh-puluh tahun, sampai diizinkan secara khusus oleh Allah untuk mengangkat wajahnya. Ketika beliau menangis, ditanya oleh Allah, kenapa kamu menangis? Aku rindu ya Allah, rindu kepada teman-temanku, malaikat-malaikat yang berzikir di sekeliling arasy. Aku rindu kepada mereka yang mereka itu berpegangan tangan, berzikir namamu, menyebut namamu. Maka oleh Allah disuruh lihat ke atas, lihat ke atas. Maka dilihat oleh Nabi Adam AS. Nabi Adam orang bersih, tembus pandang. Bukan hanya di atas langit yang pertama, tapi di atas yang ketujuh. Nabi Adam melihat teman-temannya, malaikat-malaikat itu berzikir kepada Allah SWT mengelilingi arsy. Allah, Allah, Allah. Ya mirip, apa namanya? Mirip hadroh sufiyah itu. Kita kalau ada Syekh Muhyiddin itu Allah, 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 Allah. Itu diantara dalilnya. Maka Nabi Adam setelah itu terobati rindunya. Walhubbu fillah, dan cinta di dalam Allah, di jalan Allah. Ini cinta di jalan Allah ini ya, enggak ada tujuan lain kecuali Allah. Ini gampang kalau cuma baca, tapi prakteknya tidak semudah yang kita baca atau kita dengarkan. Misalkan ini Pak Parnoto ben Paderi, runtung-runtung ya, antar ngaji, antar kemana, antar ngaji. Apa yang dicari mereka berdua ini? Tidak, isari ben Paderi kedang kebere, misalkan. Atau Pak Parnoto senyari Pak Paderi. Antara ngaji, antara kepengajian, apa yang dicari itu? Tidak ada, kecuali sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hubbu fillah. Ketika tidak ikut di ekaposangun Pak Adari, ini diantara thamrah, buahnya cinta karena Allah, di jalan Allah. Ayo antara. Ano kok? Iya iya. Artinya kalau tidak telepon langsung berangkat, seakan-akan merasa salah sudah dirinya. Kan berdengar gini keperasaan itu tadi. Itu samurah.
buahnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wal unsu billah, dan mesra bersama Allah. Merasa ini mesra ini apa namanya? Kemesraan itu dihasilkan dari persaksian kita tentang keindahan sifat-sifat Allah atau keindahan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, bagaimana misalkan kita kasih contoh, kita mesra dengan seseorang, dengan istri misalkan, karena kita sudah tahu bahkan merasakan bagaimana indahnya bersama istri, maka mesra kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala jauh di atas itu. Kita bisa mesra apabila kita tahu dan paham tentang siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita berzikir, saya kasih contoh baca Quran lagi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Satu jam itu tidak ada apa-apanya, terasa sangat sedikit bagi orang yang membaca Al-Quran dengan mesra, dengan cinta. Itu tidak ada apa-apanya. Kamu itu kok kuat kamu satu jam baca Quran? Ya saya kan cuma satu jam. Kanjeng Nabi kan semalaman berdiri, para sahabat semalaman berdiri. Nah, jadi walaupun menurut saya orang itu sudah banyak menghabiskan waktunya untuk Al-Quran, tapi bagi orang itu karena sudah ada cinta dan kemesraan di dalam hatinya, maka selalu merasa sedih sedikit. Orang yang jatuh cinta akan condong menganggap hadiah atau apa yang dihaturkan kepada yang dicintainya sebagai sesuatu yang sedikit walaupun sudah banyak menurut orang lain. Kalau kita cinta apalagi dengan haibah kepada guru saja, menghadiahkan sebesar apapun, pasti di dalam hatinya itu kalau ada cinta akan mengatakan sedikit, mohon maaf sedikit, walaupun itu banyak. Lah kalau ada perasaan saya ngasih banyak kepada guru saya, berigang-berigung, sombong, itu orang gak cinta itu. Itu orang sombong seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, dijamin selamat, dijamin begini-begini, masih ibadah luar biasa. Kemudian setelah ditanya, kok sampai begini ya Rasulullah, sampai bengkak kaki Anda itu. Afala akuna 'abdan syakura? Saya bersyukur harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau selalu merasa syukurnya itu tidak sempurna sebagaimana seharusnya seorang hamba itu memuncak syukurnya. Itu perasaan, tahu? Maka di dalam syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanaka la nuqsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa memujimu seperti engkau memujimu dirimu sendiri, zatmu sendiri. Berarti rasa tak ada pak meloloh. Pas era sih tak ada pak mon kanjeng Nabi tak ada. Tak ada pak, tapi ini rasa. Kalau kita sudah merasa sedikit tidak ada apa-apanya di depan Allah, ini alhamdulillah tanda baik. Tapi jangan kita merasa saya sudah tanda baik ini karena saya sudah merasa sedikit. Berat mengongkomi TV, neng neng TV, dong nyendong TV. Jangan. Jadi bagaimana yang benar? Teruskan saja. Puncak kita itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والمحبة أساس المعرفة. Ini kalam kabir. Adapun cinta yaitu asasnya, asas itu pondasi, pondasinya ma'rifat, kenal kepada Allah. Kalau enggak cinta enggak akan kenal. Saya kenal saya sudah, tapi enggak ada cinta, hambar kenalnya itu. Hambar. Ben tahu ke sitir ya. Iya, ratin. Ratin tak cinta, ben tak cinta. Entah cinta kenalah hambar. Inilah tak cinta. Coba cinta.
Wah, boleh retin, tak boleh retin sekali. Oh, ada lah. Tak akan menilai baik terus, sempurna terus. Akan yang dicintai. Nah, apalagi yang dicintai adalah yang maha indah, yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha semuanya. Wal iffatu alamatul yaqin. Ini membahas al-mahabbatu asasul ma'rifah ini biasa dua lembar, tiga lembar, tak cukup ini. Wal iffatu alamatul yaqin. Adapun iffah, iffah ini menyelamatkan diri dari perkara haram, dari perkara makruh, dari perkara syubhat, dari perkara yang tidak berguna, itu iffah namanya. Seperti dia bekerja menjadi kuli sekalipun dengan tujuan supaya tidak mengharap-harap pemberian orang lain, itu iffah namanya. Dijuluki afif, kalau perempuan afifah. Saya mau kerja walaupun jadi apa supaya saya tidak mengharap-harap bantuan orang lain, bantuan pemerintah. Masalah ini, bantuan pemerintah ini masalah. Masalahnya dibuat anokapi, buat malas rakyat ini. Kalau memang mau membantu rakyat, ya banyak masih caranya. Ya, saya tidak menyalahkan, tapi masalahnya rakyatnya ini mengharap terus ketika dibantu. Kalau enggak ada bantuan, gerutu rakyatnya. Nah, malah tak ada. Aduh, bila boleh. Nanti timbul kesenggangan. Wah, enak gerla keluar, itu buku kita keluar, cat. Kan berdengar gini, betul? Ya, banyak. Wah, keluar, lah keluar, dina kita keluar. Nah, kita keluar, lah sangka keluar, lah sangka itilep. Sangka ya kalah, ben kelebunnya, ben aparat. Padahal kita keluar. Apa boleh, cat keluar, pas cat apa keluar. Bahaya. Jadi kita ini tidak usah mikir itu. Caranya iffah, mengiffahkan diri. Kerjalah. Kerja. Jelah aku yang tak kop-cokop. Jelah tengkar aja. Tengkar aja. Kita ini kalau bisa jangan membesarkan tengkar-tengkar itu. Berapa desa? Setengah kintal kok. Jangan. Desa berapa ben? Sekintal kok. Tidak usah. Langi badu kentang. Cai pentain. Wala tahanu. Tenglah nyerah awal. Tangki patah. Tenglah nyerah. Ia mau mati. Ipa anan se. Semikon se ketempuan. Cai jegeran mun kiodi. Engkau minta desa dukintal, desa dukintal. Ada pasti. Lah ini realita seperti ini. Ini. Dan kalau bagi pengajian, pengajian-pengajian muslimat, apa, ngucan kan nikah. Cek jerajah, kalak sa mampunah. Cek gerak-gerak, pikiran tinggirak nangki mun pian ki kelar orang. Mun tak kelar. Tong, nomor dua, mati bang pian. Ah, nan se. Sandi warisan, apa nyaman ke sa? Buku surat jiwa se, mualarkan. Buku apa jerbing? Ano dinembuknya pangumpangan gitu nyaman pangumpangan ano kalau setengah kintal nih kaum ya. Terus ya kada je ano pesen sejuta pas akabina makian kapi nih kaca aduh terus darah mak ki kau tu mengerti kelang gula tenggelam semua si man pak bila boleh ebe kedimbin ada makin bi ebe kedima berat. Ini masalahnya di sini. Jadi ketika tidak iffah manusia itu, pas tak ngalak sa apa nyaman galak sa semampuna, masalah pas. Paperak tengoleh bantuan. Aduh nyaman berapa jir? Segemi kidu. Cek di pangumpangan kada jago. Ada wah. Ke bawah, ke menyerah wah. Ada mik waro, pas tak mati waro wah. Masalahnya di situ. Tak waro aja wah. Kita melihat dunia itu karena dunia itu sifatnya secara umum halwatun khadra jaipun pah biru mata pah biru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun makan mun masalah bantuan kenika pah tadi semiskin tadi kaya
pandai kapi, ya Allah. Tak ring jerian. Masalah pasti kaya apa lebih? Pak lebih rakus, Pak. Ya Allah. Kini kecuali bantuan, hari bantuan ke siapa? Ke orang-orang yang tidak mampu, mun si mampu, jangan ngalak dosa. Langku. Jelek pun kau letih biabi. Rasul yakinit taqwa. Adapun rasul yakin, puncak keyakinan, at-taqwa, yaitu taqwa. Kalau sudah takwa, itu nanti dari ketakwaan tumbuh-tumbuh, subur-subur keyakinan. Takwa itu apa? Ya, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nanti kalau istiqomah, keyakinan itu semakin semakin subur, semakin membesar. Waridha bitakdirillahi ta'ala, dan ridha dengan takdirnya Allah ta'ala. Ya Allah, ridha dengan takdir Allah ini pangkat tinggi, ini pangkat tinggi. Wan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala qala, man ahabba Allah ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa yang cinta man kepada Allah, ahabba, maka cinta man, man akan orang. Ahabbahu, yang cinta kepada man, man si terakhir itu Allahu, siapa Allah ta'ala. Orang kalau cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Para nabi. Kalau enggak cinta kepada Nabi SAW, kemudian mengaku cinta kepada Allah, itu dusta. Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada wali-wali Allah, itu juga merupakan bukan hanya kekurangan, kefatalan itu. Suatu yang fatal. Tidak mungkin. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau tidak keliru, Ali Al-Imrani, Sidi Ali Al-Imrani Al-Jamal rahimahullah ta'ala qaddasa sirah, maknanya begini: kun abdan li khalqillah takun abdan lillahi haqqa. Jadilah kamu hamba makhluk Allah, maka kamu akan betul-betul menjadi hamba Allah. Ini harus ditafsir ini. Yang dimaksud, jadilah kamu hamba Allah, hamba, menghambalah kamu itu, jadilah kamu hamba, hamba-hamba Allah, itu di dalam kasih sayang, berkhidmat kepada orang yang lebih tinggi seperti guru dan orang tua, itu kan menghamba, cara yang majur tangki. Kalau kepada selain, selain orang tua dan guru, futuwah. Futuwah itu mengorbankan diri kita, waktu kita untuk mereka, berusaha selalu menyenangkan mereka. Itu maknanya kita menghamba kepada sesama hamba Allah. Orang kalau kalau kepada hewan, kita ngasih makan. Bani paskun epalako melolo cek sengin sape, dikasih makan. Jangan cuma diambil telurnya ayam itu, tapi dikasih makan. Jangan disakiti. Kalau disembelih yang tajam letingnya itu, pisaunya, itu namanya menghamba, dalam arti berkasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka takun abdan lillahi haqqo. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, wajib dia itu cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sekarang ya, sekarang habaib ini diantara orang yang pasti dicintai oleh Allah, karena ada dalam kelompoknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, darah beliau, daging beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang serasi dengan
ajaran Nabi SAW. Nah, sekarang ini fitnah besar di Indonesia apa? Habib-habib itu sudah tidak dianggap habib. Mau dijatuhkan kehabibannya dengan alasan mereka itu enggak nyambung. Enggak nyambung. Penelitiannya Kiai Imad Banten. Beliau itu dalam penelitiannya mengatakan bahwa ini putus, nasab ini putus dari sisi ilmiah. Dari sisi ilmiah. Itu hasil penelitian beliau, Kiai Imad ini. Sebatas itu. Di kitab-kitab yang lain, artinya beliau memilih itu. Tuh, silakan hak beliau itu. Memilih mengatakan bahwa nasab Ali Ba'alawi itu putus. Dari beberapa referensi yang beliau pilih, silakanlah, itu hak beliau. Tapi ada beberapa kitab yang lain yang mengatakan bahwa ini nyambung. Cuman di sini misal saya kasih contoh, di antara buyut mereka itu namanya Ubaidillah, yang ada itu Abdullah atau Abdillah. Banyak yang mengatakan dari kalangan Ali Ba'alawi bahwa Ubaidillah itu juga Abdullah, artinya satu orang. Cuman beliau itu kalau dipanggil Abdullah, hambanya Allah, tidak mau. Dia senangnya dipanggil Ubaidillah di taswir karena maknanya adalah hamba kecilnya Allah. Litawadu'ihi. Di antara alasan itu, kan Tewan? Seperti halnya Sayyidina Imam Ahmad Rifai. Dia mengatakan namanya sebagai Uhaymid Ahmad kecil. Namanya kan Ahmad, Uhaymid Ahmad kecil, seperti itu. Jadi ketika ada penelitian seperti Kiai Imad itu, silakan Kiai Imad, tapi yang lain ini langsung memutuskan ini enggak benar, ini habib palsu semua di Indonesia ini. Ini habib palsu semua. Ini masalahnya di sini, fitnah. Ini putus ini putus. Nah, ini salah satu ijtihad, misalkan dia ijtihad Kiai Imad, silakan saja. Tapi kitab yang lain masih banyak. Kalau kita didukung oleh pendapat-pendapat orang-orang besar, bukan hanya pendapat, tapi sikap mereka kepada habaib. Kita kasih contoh Abuya Sayyid Muhammad rahimahullahu ta'ala. Abuya Sayyid Muhammad itu kepada para habaib Ali Ba'alawi sangat ta'zim. Apakah beliau tidak meneliti? Lebih alim siapa Kiai Imad dengan Abuya Sayyid Muhammad? Gampang kan dong? Penelitian dari segi ilmiah tok Abuya, penelitian kalau walaupun tidak meneliti khusus, pasti beliau termasuk orang yang teliti terhadap nasab. Satu, yang kedua bukan penelitian ilmiah saja, tapi basirah. Basirah. Orang itu bisa kalau wali itu mengatakan, membedakan antara habib dengan yang lain habib. Kiai Hasan Genggong itu katanya, kalau ada habib mau datang ke rumahnya dari jarak tempuh 1 kilometer atau berapa kilometer, itu sudah harum katanya. Pernah punya tamu beliau itu, ini masyhur nih cerita, kenapa enggak dipakai sekarang? Ini pasti ada habib mau datang. Ternyata yang datang kiai. Kiai, Anda dengan siapa datang? Enggak, sendiri. Masa? Iya. Bawa apa? Bawa mobil. Oh, di mobil ada orang enggak? Ada, cuman supir kiai katanya. Mana-mana supirnya? Dicari. Ternyata supirnya itu yang habib. Ini basirah namanya. Kita mengaku orang aswaja alusunnah wal jamaah, kita mengaku orang sufi, mengaku orang tariqat bahkan. Kenapa kita ini harus lepas cinta dari Ali Ba'alawi? Kalau Ali Ba'alawi itu dikatakan bukan habaib, berapa ribu awliya yang digugurkan mereka itu. Mereka itu para habaib enggak perlu ini, yang perlu kita. Jadi kok ngocak ada yeri ya, coba aja. Kok tak ngocak ngereng lain, ngocak kebu enak karena mun bodo arubuni habib, arubuni habib, can sapa arubuni kiai disa ngocak wah.
golongan Habib Robert. Nah, siapa tak nyambung ke kenyang Nabi, putus. Aro nyambung ke na'udzubillah, pas sampai kocak nyambung ke Yahudi. Jangan diikuti, itu sesat. Sudah, kita berhak mengatakan mereka sesat, sebagaimana mereka berani mengatakan bahwa Ali Ba'alawi nasabnya putus. Taiwan, kita berhak seperti itu. Tidak salah kepada agama, tidak salah kepada undang-undang, tidak salah kepada hukum, tidak salah. Ketika mereka berani mengatakan bahwa nasabnya putus, nasabnya Ali Ba'alawi putus kepada kanjeng Nabi, bahkan na'udzubillah sampai menisbatkan kepada Yahudi, kita berhak juga mengatakan bahwa mereka itu sesat. Sesat itu kan salah lagi. Masalahnya sesat menyesatkan. Umat dibelokkan dari cinta kepada habaib untuk tidak mencintai. Dan banyak itu sudah korbannya. Kaito masalah nak nengkaito. Jadi kita ndak usah, umur kita ini ndak panjang-panjang banget gitu, bahkan sangat pendek. Jangan mau ditipu seperti itu. Sudahlah, masalah itu ndak usah dipikirkan. Minimal nggak nikah pun. Ibadah apa banyak? Engkau norok guru betak norok seano. Nah, gurunya bersambung. Saya saking dengan Indonesia, Muhammad Hasyim Asy'ari. Oh, takdim ke habaib. Mentak takdim ke habaib, sanata tak kira ngalak di habaib. Ke As'ad, ngakui ratib Al-Haddad. Al-Haddad, Ali Ba'alawi. Nanti tak ada, karupan. Tak ada pun pas. Mohon pahit itu orang ini, kepemahaman ini. Kepah tak ada, tipe rotib, karupan. Apa macam rotib, orang sepal? Sepalsu. Pak, bu, na'udzubillah. Bu, cek banget lah ya, cek banget. Kalau ada misalkan habaib yang yahannu, yahannu, agak sombong lah, biarkan saja mereka itu. Ingatkanlah kalau kita mampu. Mak sombong, biar, bib, tak lebur, bib, tak kocak sini kan. Gusti kenjeng Nabi tak ngajari gak nih ke bib, nih ser umat, bib. Sampian tak kira mulia gak gini ke bib, kocak langsung tak dapetan. Supaya mereka itu tidak dengan tujuan supaya mereka baik, bukan karena kita iri dan dengki kepada mereka, tidak. Mbian tak cocok kan pada mbian bib mengakhiri bib. Nijak manusia tak maksum habaib tangki, tak maksum habaib. Tapi di dalam dirinya tetap ada yang mulia, itu darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah tengkana, cek pun benih Nabi kasar. Ketika awam, ya tetap awam. Nah, kita kalau mengaku punya ilmu, hati-hati. Jangan-jangan pah ilmu melulus ibadah akhlak kata ada gara-gara ilmu yang secuil yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Abu Yazid Muhammad, Ali Jum'ah di Mesir. Orang-orang besar seperti Muhammad Said Ramadan Buti. Orang-orang besar seperti Abdul Fattah Abu Guddah. Seperti, ulama-ulama kibar, benikun ulama tapi awliya, mengatakan bahwa mereka Ali Ba'alawi adalah habaib. Oh, kita mau dilunturkan hanya dengan pendapatnya Kiai Imad yang didukung oleh orang-orang yang banyak yang enggak jelas itu. Kenapa saya mengatakan orang-orang yang enggak jelas? Karena mereka cuma ikut-ikutan saja. Cik saking aku, lepada tak jelas hari kan orang-orang. Tapi kan gula noros jelas. Nara orang beni sikun ilmu zahirah tapi ban basirahnya seperti Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki saya rasa nentang ah ilmu nah alim basirana tajam kewalina bila niza ada yang mempertentangkan. Hati-hati masalah ini. Ini mon salah-salah pakun maka Habib sedih masalah. Mungkin Habib sedih masalah, mula salah, salah aki, salah Habib, ini Habib tak lebur Habib, tahu leh ya hendu ngak kini Habib, kabele, malah tak anu dalam rangka saling mengingatkan, karena Quran itu umum turunnya tawasau bil, hak wa tawasau bisabr, pasir abis awas, wa man ahabbahu Allah Taala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan barang siapa yang cinta man
man akan orang ahabba yang cinta kepada man siapa Allah Ta'ala, ahabba maka mencintai man ma akan perkara, ahabba yang cinta man ahabbahullah fillahi di jalan Allah. Orang yang mencintai, orang yang dicintai Allah, pasti dia mencintai perkara-perkara yang memang yang dilakukan oleh orang yang dicintai oleh Allah di jalan Allah. Misal, kasih contoh lagi, kamu cinta kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Maka kalau saya memang cinta kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karena beliau termasuk orang dicintai oleh Allah, saya pasti mencintai apa yang menjadi kegiatan dan perilaku dan akhlak dan wiridan Abdullah bin Al-Haddad. Al-Haddad, apa buktinya? Saya ngamalin roti Al-Haddad, ini masuk sudah. Masuk. Kamu cinta Aki Bashir? Ya. Kenapa? Karena dia istiqomah di jalan Allah rahimahullahu ta'ala. Dia itu orang wali. Apa kegiatan Ki Bashir? Oh, Ki Bashir itu salat berjamaahnya enggak putus-putus. Lah, ini dia masuk. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Dan barang siapa yang cinta man kepada perkara yang cinta fillah ya man ahabbahullah di jalan Allah Ta'ala, ahabba maka cinta man alla ya'rifahu nas, akan tidak mengetahui akan man siapa manusia. Orang yang cinta kepada kegiatan orang-orang wali, maka orang itu nanti mendapat cipratan pestampes dan yang betul sama dengan orang wali itu. Kenapa? Condong selalu merahasiakan kebaikannya. Kan saya pada orang wali kan? Tidak diumbar, tidak yuhibbu syuhrah, tidak senang ke apa namanya kemasyhuran, popularitas, tidak. Walaupun dimasyhurkan oleh Allah, hatinya tetap ingin menyimpan kebaikan-kebaikan dia. Dan pasti mereka amal baiknya lebih banyak yang tersimpan daripada yang terbuka di depan umum. Mereka kalau malam-malam tuh nggak tidur mereka ibadah. Kalau kita ibadah kita ini lebih banyak yang ketahuan orang lain daripada yang tidak diketahui. Karena yang tidak diketahui cet mah tanda. Hah? Orang yang tedung-tedung ki? Tedung iya. Enggak pernah tek-ngetek gua abuan nih. Tek-ngetek dalam masalah maksiat naudzubillah. Kepedingna orang wali. Ya Allah. Wa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sidqul mahabbah fi thalathati khisal. Adapun kebenaran cinta yaitu ada di dalam tiga perkara. Gula beri contoh makin ki. Gara-gara fitnah orang saya putus ben Habaib Ali Ba'lawi. Contoh makin. Ini kan konkret nih kan. Gula macam TV enggak bes TV. Salah setong ada salah seorang kiai. Anggal bah kiai, jadilah kiai ongku. Kiai. Ini setong pesantren. Nikah termasuk orang yang mengatakan bahwa Ali Ba'lawi nasabnya putus. Padahal mbana nikah, mbana orang kini kah, mbana kini kah termasuk yang menggaungkan Rotib Al-Haddad. Bukan hanya mengamalkan, tapi menggaungkan. Amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini kepada santri-santrinya dan kepada masyarakat. Mak bisa cucunya itu sampai mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad termasuk yang putus, bahkan dinisbatkan kepada Yahudi naudzubillah. Kamma barawa kana mbana nika kamma. Saya sabe. Kamma saya buang. Okelah mbahnya. Napanya ki Allah ababan ummina. Nika beda sebagian ustad atau bahkan lora yang abahnya itu ngamalin Rotib Al-Haddad, putranya ini sudah enggak mau. Ka emma nih kese ceracatan rekan ceracatan barokan nih kan. Napa kengenai kampus
napa keng terlalu sekut masuk ke tempat si tak gena atau bak kompol ben si tak gena. Ini kemasalahnya makin gak kenika. Tetapi fitnah nika kalau dibiarkan terus nika korbannya semakin banyak masyarakat. Hepa jauh ban orang-orang wali. Gue tanya aki, ban anu ya? Mun ban yakin Ali bin Abi Thalib na sebagai nabi, oh tau saya tanya aki kok. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ngocak cek yakin. Ini pakai kitab apa? Tau saya kitab kok. Syekhuna Muhammad Khalil arutan kitab lah. Ki As'ad Syamsul Arifin lah. Ki Muhammad Hashim Asy'ari lah datang kitab. Lain rukuru tibi Mekah. Ben Yaman, ben selain yang mengatakan bahwa mereka itu habaib. Sudah cukup. Tak gimana? Cukup boleh cukup. Kita nunggu nanti napanya mana? Kitab ini yang kitab-kitab tersebut ketika ditulis, penelitian beliau tadi itu ketika ditulis manfaat enggak kepada orang banyak dan membawa keberkahan atau tidak, itu saja. Karena yang manfaat pasti barokah. Tidak meresahkan. Kalau memang hak biasanya manfaat. Kalau manfaat pasti barokah. Kalau enggak seperti itu, itu catat masih PR besar itu. Sidqul mahabba fi thalathati khisal ay yahtara. Setong panika kutumile man kalam habibihi al-muhib, maksudnya akan perkataan yang dicintai muhib, ala kalami ghairi, atas kalam selain muhib, atas kalam selain habib. Asai cinta, jatuh cinta ke siapa pun saya kamarwani, maka saya akan lebih senang membaca tulisannya Marwani etempeng tulisan selain neka cinta yang jujur seperti itu, atau saya lebih senang mendengarkan suaranya Marwani etempeng suaranya orang lain. Kita cinta kepada Allah kan ini nyaki mulai Pak Udrua. Nah karena saya sekolah Pak Ud, satu-satu aku kita diajarkan dari Pak Ud itu untuk cinta kepada Allah. Tapi kok kita lebih senang mendengarkan musik daripada Al-Quran? Minimal enggak usah mendengarkan musik lah. Kalau misalkan kotu mendengarkan, misalkan kocek seneng lah. Jangan sampai lebih banyak musiknya daripada Qurannya. Hati-hati masalah itu. Men musik itu sejam, sampai ke tedung dong. Ini kan mas, tak kerasa. Allah, astagfirullahaladzim. Engkau ngocak ada iri karena lah mantan, tapi gimana? Menikun mantan, pakai sebaik sedia, gini di ngaki kata. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri. Jangan sampai lebih banyak musiknya lah. Rombu, masa lebih banyak rombu nah. Kita dengarkan Al-Quran. Allah. Wa yakhtar mujalasati habibih ala mujalasati ghairi, dan memilih muhib ka apolong tojuk orang saya cintai muhib atas apolong tojuk selain habib. Pasti lebih senang orang kalau cinta itu duduk bersama orang yang dicintai daripada orang yang lain. Kau tak libur sekalian yang ben-ben lah berarti tak cinta. Kok liburan nang baru nge tembang nang ban bini? Nang bini nang berarti liburan kalian jaga baru lah. Nge tembang kalian jaga TV. Ruh ya Allah. Jamu nang baru. Tak akan rasa sampai macam-macam. Teng nang ban bini. Cik, harap cik nolong nanyu ku apa? Itu gimana toh?
Rakora. Kan cinta gini kan. Menurgung jagungan hunaudzubillah. Sejangkir berapa jam? Kio cerita penian sih ke cerita guru ke timur. Depa akan dari Sabang sampai Merauke. Saya ke cerita. Calak nih kak, beri berempuan oleh berempuan. Yo Allah, kita enggak ngerasa nih, cuman kita mudah-mudahan enggak seperti itu. Kita mendoakan Allah hadihim. Ya Allah, mau ntar ke pengajian, ntar ngaji sejam tuh. Kadang sejam lah. Ku pernah sekali. Tapi mau ngung jagungan nih pengkira ano. Jadi nak kena mang, macam saya nak kena mang. Ken lebih senang, apa nyamanan? Ntar ke main PS. Lebih senang apa nyaman ke internetan. Dua jam, telo jam, tak kerasa. Ngaji setengah jam. Awai tegar makai kata masuk ke calon masuk. Dari raja nawaya. Wayaktaru ridha dan memilih man akan ridhanya ridha ahabibihi akan ridhanya yang dicintai man al-muhib ala ridha ghairi atas ridha selain habib. Jadi apa saya keridain Gusti Allah jadi kelakoh, jadi kelakoh boh aria tengka aria tengka acan masyarakat bajiria tengka tapi tak cocok ban agama nom boh bumun tengka tak ringan munafik hada munafik kebuna al-habib Abdullah al-Haddad ketika mengedepankan tengka al-adat saya bertentangan ban ibadat ban hukum Gusti Allah ban syariah maka ketika min syu'unin munafiqin ini ke diantara tanda-tandana orang munafik buah tengka ya malong kok dusanom maneng neng dinamake dusan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ampun cek terus lagi ngari cek terus lagi taning terus lagi menle dusa dusa ampun hukuf pas pas neng neng pas oh dusa ya salah ke agama ya salah ke Gusti Allah salah iyalah nerok saya Gusti Allah baik cek nerok masyarakat. Saya makanin abak benih masyarakat. Saya makanin abak benih pemerintah. Lah. Nerok Gusti Allah baik. Saya makanin abak benih masyarakat benih pemerintah. Tapi Gusti Allah, saya mau di abak. Saya nyipta abak benih pemerintah benih masyarakat. Saya bekal mati abak benih masyarakat benih pemerintah. Saya bekal malas abak kulaku memperhitungkan semua amal benih masyarakat benih pemerintah. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selain roh selain Gusti Allah Subhanahu wa taala arep ada pada kebulan ujungnya akan enggak kini ke kutu. Allah nasallallahu taufik. Allahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.